bro. Hari ini kita ada 3 progres pemasangan AC bro ya. 3 unit bro. Panasonic 1 PK. Ya bro. Baik bro. Ini bro, lubangnya sudah dibuat. Bro ya. Ini bro. Lagi diangkat AC-nya bro. Panasonic bro ya. Ini bro ya, 2 PK bro. Kalau lihat aku lagi bikin tambang emas nih. Cuat. Bro ya. Bro, snack dulu AC-nya bro. Kabelnya lu bro. Ini tangga anu bin cuci AC sentral ini. Kalau kau cuci AC sentral pakai tangga begini. Ini tangga-tangga yang sangat rekomendasi. Pipa airnya belum. Geser kiri. Kiri, kiri, kirimu, bukan kanan, kiri. Kiri, kiri. Terus, terus. Terus, kuat sedikit, kuat. Kuat lagi. Belum, kuat lagi. Terus, terus. Belum, masih kiri sedikit, Liben. Ah, pas, tekan turun. Kuat. Ah, sudah. Oke lah. Kabelnya, broken. Kabelnya sudah begitu memang. Tinggal nanti putar ya, dilihat. Ya. Oke. Pasang nih, Ben. Oke, bro, pipanya sudah di-plating, bro. Unitnya sudah dipasang, bro. Yang namanya Andoko. Itu bagus. Ready semua. Tinggal ditempelkan. Dan ditempel dulu. Itu kan belum dipasang tape-nya itu macam-macam. Cerita menempel kalau belum pasang tape. Terlalu lincah juga. Karena kelebihan lincah, enggak ditahu apa stepnya. Makan, kau makan lah. Aku tuh kok lapar. Kau makan. Lapar ini. Dari tadi sudah makan. Kalau masih masuk konten lapar tuh babrok. Ya, enggak apa-apa. Aku enggak pakai lombok, bro. Nanti anu. Marah mamaku. Mamaku marah. Umat kah? Heeh. Baik bro ya, di sini satu lagi bro ya. Jangan pasang. Lapar juga ternyata bro ya. Lapar juga bro ternyata bro. Bro, dicolok di dalam bro ya. Masih sangkut sebelah kiri itu, Pen. Kananmu, Pen. Sangkut. Tekan untuk push. Tulisan push tekan tuh. Baru terbuka dia. Hmm.
Geser kanan. Kanan mana kanan? Itu kiri lah. Kanan ram. Nah. Udah lah. Sekarang kita akan progres pemasangan outdoor bro ya. Broken, kasih berdiri tangga om broken. Luar. Kasih keluar tangga satu tuh. Kasih keluar tangga satu sana. Tangga ini kasih berdiri juga. Gue udah satu kali. Sana. Ya, lanjut pemasangan dinabol untuk bracket outdoor AC merek Panasonic ini dek, palu-palu dek ya, ya dekku harus ketok pakai palu-palu ya, jangan ketok pakai alat flaring. Kamu mau juga direkam kah? Kuntul, yuk. Ya guys, rua ke kakak Arik nih mete ini, mete mengobrol-ngobrol akadah ini, ama eh. Ya bro, kali ini kita sudah vakum unit bro ya. Berlalu sudah 10 menitan bro. Kita vakum. Open. Unit sudah ready. Ini tipe unitnya Panasonic CUZN9WKP. Panasonic 1PK refrigerannya atau freonnya R32 caranya 3.6 ampere ya bro. Ini bro udah dipasang juga bro. Oke bro, itu sana dia bro, vakumnya sudah hidup bro, mantap bro. Ini dia bro AC yang terakhir kita pasang bro ya, AC terakhirnya ini akan kita pasang bro. Rakitan pipa dulu bro ya. Sudah melakukan pembersihan daerah setelah pemasangan ya bro ya. Bro, sekarang kita lagi pengujian AC bro ya. Ini baru kita pasang tadi sudah nyala bro AC-nya. Bro ya, AC-nya sudah nyala. Ini pipa drainasenya juga kita pasang bro. Penampakannya seperti ini bro. Jadi dia menurun searah sana bro ya, biar airnya menetes. Dan kita akan lihat bro apakah airnya akan menetes apa tidak di luar sana bro. Bro ya, sangat meluncur sekali bro, mustahil kalau nggak keluar airnya ini bro. Dan ternyata airnya banjir bro ya. Ya banjir bro, keluar melalui sini bro ya, mantap bro. Nah ini penampakan Panasonic 2PK bro ya, ini sudah kita pasang ya, sudah kita pasang bro ya. Panasonic 2PK nya bro ya. Sekarang kita akan pemasangan drainase lagi berikutnya bro, itu di sebelah sini bro ya. Demikianlah bro pemasangan hari ini. Jika ada yang berminat dengan servis kami bisa menghubungi nomor yang ada di layar kaca anda. Terima kasih bro dan salam salju bro. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.